Ayo juga. Apakah ini negara Indonesia? Apakah ini yang namanya dinamakan demokrasi? Untuk bersama-sama dengan kalian untuk mendidik selama 10 hari. SPN. Udah kau cabut belum? Enggak kau cabut kok. Dia pasti nanti ada hamil tua dan akan melahirkan satu. Apa dasar polisi sampai mau melakukan penahanan? Ini kategorinya adalah penahanan ilegal. Penahanan ilegal. Bahkan teman-teman advokat HAM di Aceh sendiri berusaha bertemu dengan mereka, aksesnya cukup sangat dibatasi. Ini masalah, karena kan kita semua bakal mati nanti. Makanya kita semua rekan-rekan manfaatkan di sini, tidak sedikit biaya untuk rekan-rekan. Kalau anak-anak pang itu cukup banyak jumlahnya di satu wilayah, maka dia adalah nilai yang ada di tempat itu, nilai keberagaman yang ada di tempat itu. Dan pejabat lokal, komunitas lokal, lingkungan di tempat itu harus mengakomodir. Kalau mereka dianggap membahayakan orang lain, itu baru bisa dilakukan tindakan pemidanaan.